Gianni. Mau ngumpet dimana lagi lu anak setan? Udah, habisin aja. Apa nih? Itu cuma getah pohon. Ah, gua juga kena. Tatang. Iya, Mang, mau ke sana. Ya makanya tolong ya, Mang, yang disiapin daging 2 kilo kali, Mang, ya. Iya, masukin aja di kulkas. Oh, enggak apa-apa, yang penting Mang Tatang beberes aja, dirapi-rapin gitu kamarnya ya. Iya, Mang. Makasih ya, Mang, ya. Banyak banget pesan dagingnya, Ras. Enggak salah itu, Ras. Enggak sih. Kayaknya pas ya buat berlima ya. Lagian sana tuh dingin, ntar lapar mulu loh. Ya, buat persediaan kita aja. Emang sekarang ada pasar ya? Pasar sih ada, tapi jauh. Soalnya wilayahku tuh kayak terpencil banget di tengah hutan gitu. Orang jalannya tuh jauh banget. Jadi kayaknya kita gak bakal sempat ke pasar. Emang udah berapa lama kamu gak ke sana? Berapa ya? 15 tahunan kali. Pokoknya sekitar aku umur 6 atau 7. Si Rina mau di mana? Nggak tahu deh, mungkin di depan kali ya sama Dika. Oh, mau cek? Kok fotonya dibalik sih, Res? Kan foto ayah aku. Kamu emang masih marah ya sama dia? Sampai kapan? Sampai aku bisa buktiin apa yang benar-benar terjadi. Kamu percaya sama media? Apa yang diberitain kalau ayah kamu itu pelakunya? Faktanya kan kayak gitu. Aku tuh ada loh tempat kejadian. Polisi yang nemuin ibu aku, kakak aku meninggal, luka tembakannya tuh tepat di kepala mereka. Walaupun aku masih kecil, aku ingat kejadiannya. Aduh, kenapa jadi basah ini sih udah? Bu, maaf deh, Ras. Bukan maksud aku bahas-bahas lagi. Gak apa-apa. Tara, ini gue bawa cemilan buat di jalan. Ih, seru. Ini apaan? Kaleng-kaleng, ha? Nah, aku udah bilang, gak boleh ada minuman keras di liburan kita. Mabok-mabokan. Pasti, ini bir. Gak bikin mabok, lagi juga ini buat ngilangin dingin. Kan kita mau ke gunung. Alasan kamu tuh aku bosen denger dari dulu, tau gak? Pokoknya gak ada bawa minuman kayak gini. Tinggalin. Iya, bawel. Iya. Ini baru cewek, bantuin. Tuh, barang-barang cewek-cewek bantuin dibawa dong. Semuanya? Iyalah. Banyak benar kok pindahan. Jaket aku. Eh, Sef. Ya, tungguin dong. Serah banget. Masih cinta ya sama Rino? Dih, enggak apaan. Sorry deh, salah ngomong. Salah banget. ini kamera barunya? Ya dong. Keren banget sih. Ini kamera bisa motret hal-hal gaib gak ya? Hal-hal gaib? Maksudnya apaan, Res?
Ya, dia bisa memotret hal-hal yang gak bisa kita lihat pakai mata kita sendiri. Iya, apaan sih? Dika! Woi! Dik! Tas nih, woi! Dika! Gak denger dia. Woi! Ini tasnya. Bantuin kali. Apa-apa? Bantuin. Ya elah, bro. Sini ah, ribet banget tuh. Woi, 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 woi. Bunyi apaan lu? Apaan sih? Ah, gua tahu tuh bir, ya kan? Jangan sotoy deh. Ih, sotoy. Dari dulu tuh gak berubah atau gak lo, no? Udah deh, bawa. Ah, Dik, masuk ah. Ah. Nih, Zip, yuk. Tuh, ada yang ketinggalan. Benar. Apa lagi sih? Ras, cepetan, Ras. Iya. Udah? Oke, Dik. Let's go! Jomblo. Udah kali Dik, lihat depan dan belakang mulu, ntar nubruk kayak lo. Ini gua bingung nih. Ini terus apa belok kanan nih? Ya lu tanya Rasti lah, kan dia yang tahu. Dia kan lagi tidur. Ya bangunin lah. Dik. Rasti. Ras, 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 Rasti. Loh, ini kita udah sampai mana nih? Nah, itu dia nih. Ini terus apa belok kanan sih? Kanan. Enggak. Ini masih lurus aja. Masih jauh, Ras. Iya, nanti kalau misalnya udah ketemu persimpangan lagi, baru kita belok kanan. Terus kemana lagi? Persimpangannya sih masih jauh sih. Mendingan sampai mentok dulu, ntar bangunin lagi ya, ngantuk banget. Masih jauh. Gimana lu? Thank you.
Ya ampun. Aduh. Kok berhenti ya sih? Emang kita udah nyampe ya? Sorry. Kamu kenapa sih? Kamu ngantuk? Enggak, Ras. Aku gak ngantuk. Ras, tadi ada yang melintas, Ras. Anak kecil. Perempuan. Serius? Iya. Tuh, kita tuh masih di tengah hutan loh. Ini jauh dari pemukiman. Mana mungkin sih ada orang berani jalan malam-malam. Apalagi anak kecil. Enggak, Ras. Aku yakin, aku ngelihat. Eh, tunggu. Kamu mau kemana? Turun, mau lihat. Kamu yakin anak kecil? Iya, aku ngelihat. Ya, kalau gitu mending aku aja yang turun, kamu urus mobil ini. Ras, tunggu, Ras. Aku ikut deh. Yuk. Hati-hati, Ras. Iya. Hati-hati lo. Boleh melihat tolong nggak? Lihat belakang. Oh, yaudah. Kamu hati-hati ya. Iya. Sorry, No. Dik, mundur, Dik. Thank you, No. Coba pegang nih, Mer. Dek. Kakak gak bakal nyakitin kamu. Ikut kakak ya. Eh, siapa tuh yang pernah bawa? Kayak anak yang tadi. Sini, naik sayang. Ras. Ya ampun, badannya degil banget deh. Tadi dia nyerang aku. Dia cuma menyusah sama Rasti. Enggak gitu, Mir. Mungkin dia kaget kali. Lihat aja tuh, dia ketakutan gini. Ras, kamu udah nanya, di mana rumahnya? Dia belum mau bicara. Mungkin dia shock kali ya. Rasti, emang di sana enggak ada orang? Sepi banget, gelap banget. Siapa tuh? Kok ada yang rame-rame gitu? Tenang. Biar gua yang ngerti. Dik. Hati-hati, Dik. Iya. Mereka kayak bukan orang baik-baik deh. Bos, lihat aja begitu. Iya. Dari bawah anaknya itu. Kang. Akang maunya gimana? Saya mau serahin anak itu. Iya, Kang. Gimana, Dik? Guys. Gimana? Mereka mau anak ini. Kamu kenal mereka? Mereka orang jahat, Kak. Mereka mau bunuh Lili. Dik. Cabut. Kemana nih? Tunggu.
Guys, udah aman kan? Udah kan? Udah aman, Dik. Lu tadi semua ngeliat gak sih? Orang-orang yang ngepung mobil kita hilang begitu saja, kan gak masuk akal. Gue yakin ini anak punya ilmu gaib. Rino? Ya abis. Udah. Mendingan sekarang kita tenangin diri kita dulu. Nanti kita obrolin aja di villa ya. Duh, mending kita balik aja deh, Ras, ke Jakarta. Perasaan aku udah gak enak banget nih. Mer, kalau kita balik lagi, kita harus lewatin jalan yang tadi. Emang mau? Emang gak ada jalan lain lagi apa, Ras? Ya, cuma ini jalan satu-satunya. Yang pasti lebih dekat ke villa dibanding kita balik pulang. Ras, kamu yakin mau bawa anak ini? Kasihan, Di. Lagian nanti kalau kita udah dapat informasi tentang dia kan, bisa aja kita anterin dia ke keluarganya atau ke kantor polisi gitu. Ya berantakan dong liburan kita, gimana sih, Ras? Rino, kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Udah. Terus gimana nih? Kita ajak aja ke villa ya, please. Gimana, guys? Terserah. Ya udah deh. Gede juga villanya, Ras. Ada berapa kamar di sini? Ada 4 kamar. 3 di atas, 1 di bawah. Terus siapa yang rawat villa ini? Ada sih, Mang Tatang. Tapi ya dia cuma seminggu sekali aja datang buat bersih-bersih. Yuk, masuk. Misi. Berbulan-bulan terlantar kayak anak Tarzan ini. Baju kamu kok bisa kotor kayak gini sih? Robek lagi di mana-mana. Kita buka dulu ya. Loh. Coba lihat. Loh. Ini kenapa? Kok bisa sampai kayak gini? Sakit. Siapa yang ngelakuin kayak gini? Arumi. Dingin. Ini kenapa?
bekas luka. Siapa yang ngelakuin ini? Arumi? Bukan. Itu karena jatuh dari pohon. Dari pohon yang tinggi. Kamu suka nggak baju ini? Baju ini baju Karasi waktu kecil. Dulu kan Karasi tinggal di sini. Sebelum orang tua kakak meninggal. Oh, nih. Ini ada yang merah. Kamu suka nggak yang ini? Suka juga. Kalau gitu, baju ini sama ini semuanya buat Lily, ya? Udah malam nih. Kita bobo yuk. Yuk, sini. Lily belum ngantuk. Lily nggak bisa tidur kalau nggak dipeluk Arumi. Gimana kalau sekarang Karasti yang meluk Lily? Gimana? Udah lebih nyaman belum? Pelukan kakak lebih hangat dari Arumi, tapi tubuh Arumi lebih wangi dari kakak. Aromanya aneh. Wangi yang membuat Lily lebih cepat tertidur, seperti melayang. Lily, kalau sama Arumi, tinggalnya di mana? Di hutan. Terus di hutan tidurnya di mana? Di atas pohon. Di atas pohon yang tinggi. Arumi selalu memeluk Lily. Biar nggak kedinginan. Makan daging mentah. Apalagi yang ada darahnya kayak gini. Itu tuh banyak kuman. Itu bikin penyakit. Ngerti?
Siapa yang ngajarin kamu makan daging mentah? Arumi. Kamu tuh sering banget ya nyebut Arumi, Arumi. Sekarang cerita sama kakak, siapa sebenarnya Arumi? Dia susia dengan kakak. Wajahnya cantik. Sama seperti wajah yang sering Lili lihat. Itu sebabnya Lili panggil dia Arumi. Kalau malam, matanya bercahaya seperti kunang-kunang. Tapi jangan membuat Arumi marah, Kak. Wajahnya bisa berubah, serem. Dan Arumi bisa melakukan apa saja untuk melampiaskan kemarahannya. Kamu di sini, Ras. Ini nih spot favorit aku dari kecil. Aku paling seneng lihat hutan, apalagi kalau pas kabut turun. Berasa kayak kita tuh satu-satunya orang di tengah hutan ini. Benar juga sih apa kata kamu. Tapi tuh, ini tempatnya terpencil banget. Kenapa ya kamu bangun villa di sini? Hutan lagi sekelilingnya. Soalnya ayah aku tuh suka berburu. Oh iya, Ras. Kata Rino, ayah kamu pernah ngebunuh keluarga di sini. Sorry. Aku gak bermaksud kok. Oh iya, adek kamu mana, Ras? Adek? Emang Ras tuh punya adek? Maksud aku tuh si Lili. Oh, Lili. Habis dia lengket banget sama si Rasti. Dia kayaknya masih tidur deh, soalnya dia kenyangan banget. Kenyang? Kamu kasih makan apa semalam emang si Lili? Kan kita belum masak apa-apa sampai sini. Oh iya, ngomongin makanan, kita belum sarapan loh. Bantuin masak dapur yuk. Ini enaknya kita masak apa ya? Terserah aja sih, Res. Kita kan cuma bantu. Ini kan banyak sayur nih. Apa kita buat sop aja ya? Kan pas nih dingin-dingin kita makan yang hangat. Sop? Boleh. Kalau gitu, Mer, tolong ambilin ya. Daging dong di kulkas. Bentar ya. Oh iya, pancinya di mana, Ras? Panci tuh kalau nggak di lemari kedua, ketiga deh. Sih. Ini juga dagingnya bekas gigitan. Siapa yang acak-acak? Aku lagi kejar handphone kelamaan. Bentar ya. Kenapa, Mer? Udah gitu sih. Apa lo? Serius amat? No. Coba lo liat. Ada bekas darah orang yang semalam. Iya kan? Iya. Beku lagi. Udah nempel nih. Iya. Yeah. Ya udah ntar gue beresin deh. Kamu udah bangun, Ras?
Udah, lucu deh. Dia tuh kayak lagi belajar main gitar gitu sambil nyanyi-nyanyi sama Rino di kamar. Sama Rino? Tumben itu anak mau main sama anak kecil. Katanya kan kalau anak kecil itu rewel terus susah diatur. Eh, ada yang tahu ember sama sabun nggak? Di mana? Cuci mobil di depan. Kamu bukannya lagi main gitar sama Lili di kamar? Gitar? Enggak. Gua dari tadi di depan sama Dika. Ya terus siapa lagi? Di kamarnya cuma lo doang. Bukan Lili, itu Arumi. Lo masih kecil udah tukang bohong ya? Rino, kamu gak boleh kasar kayak gitu dong sama anak kecil. Ya kamu bisa lihat kan dia bohong. Kamu gak usah ngomong bohong-bohong dari Rino. Kamu ngumpetin bir kan di bawah jok mobil. Apa itu bukan bohong namanya? Udah deh, kamu gak usah bahas itu. Kok jadi marah-marah sama aku sih? Lili gak mau ikut Arumi. Lili mau tinggal sama Kak Rasti. Ya udah, aku ajak Lili ke kamar dulu deh. Yuk sayang, yuk. Eh, tunggu deh. Lihat deh bekas cakaran ini. Mungkin gak sih kalau Lili yang ngelakuinnya? Ras. Kamu yakin nggak mau ikut, hah? Iya beneran, lagian kasihan Lili nggak ada yang jagain. Serius, kamu nggak mau ikut? Nggak apa-apa. Tapi kalian juga jangan lama-lama ya, kan aku sendirian di sini. Iya. Yeah. Terus jangan jauh-jauh dari villa loh, ingat di sini hutan semua. Ya tergantung sih. Yaudah ya. Gini. Ya, hati-hatian. Ngerasa gak sih? Ada yang aneh sama villanya Rasti? Ini semua pasti ada hubungan sama tuh anak kecil. Si Lili itu. Kamu masih marah soal gitar? Terus gimana soal cakaran bekas di gitar itu? Kan gak mungkin kalau misalkan Lili yang ngelakuinnya. Udah lah, gak usah dibahas. Lo semua masih inget kan? Kenapa orang-orang kampung itu ngejar si Lili? Udah gitu tiba-tiba ada orang yang terpental ke mobil kita. Itu kan gak masuk akal. Si Rasni nanya gak sih, tuh anak kecil rumahnya di mana? Udah gitu kenapa dia nyebut nama Arumi? Arumi itu siapa? Rasti sih pernah bilang kalau si Lili itu pernah hilang ingatan. Amnesia. Gara-gara dia jatuh terus kebentur. Ada bekas luka gitu di belakang kepalanya. Terus suka halusinasi manggil nama Arumi. Oh ya? Nanti jatuh. Lili dengar nggak kata kakak?
Yang lari-lari di atas siapa? Arumi. Dia mengajak Lili bermain petak umpat. Tapi Lili selalu kalah. Karena dimanapun Lili bersembunyi, dia selalu tahu. Bilang sama Arumi, kakak mau ketemu, ya? Yeah? Ras, kamu kenapa ngelamun kayak begini? Anak-anak mana? Ada di dalam. Tadi mimpi itu datang lagi. Mimpi buruk itu. Peristiwa pembunuhan itu. Aku gak akan pernah bisa lupa. Suara gaduh, suara letusan pistol yang ada di ruangan. Aku menghitungnya, suara letusan senjatanya 3 kali. Aku terkurung di lemari yang gelap. Aku gak bisa lihat apapun. Aku cuma bisa ngeduga-duga apa yang terjadi di luar sana. Lalu tiba-tiba suasananya jadi sunyi. Akhirnya aku ngeberaniin keluar dari lemari itu. Dan aku melihat hal yang paling buruk yang pernah terjadi dalam hidup aku. Ibu dan kakak aku tewas tergeletak di lantai. Ada luka tembakan di kepala mereka. Lalu aku lihat ayahku tersandar di dinding. Tapi tangannya memegang pistol. Itu artinya ibu dan kakakku. Aku juga lihat ada bercak darah. Aku terus-terusan perhatiin bercak darah itu. Yang tiba-tiba berubah jadi wujud perempuan yang benar-benar menakutkan, Dika. Dan perempuan itu yang terus datang di tiap mimpi aku. Ras, sabar ya. Ras, itu kenapa ya? Bekas luka. Bekas luka. Dulu aku pernah jatuh. Jatuh dari pohon yang tinggi sekali. Berhenti!
Ras. Ras, Ras. Hah? Are you okay? Oi. Udah jadi nih. Buset. Pelan-pelan kali. Bilangin sama cewek gue minta minum. Ambilin dong. Bentar. Wit. Ya? Cowok kamu minta dibikinin minum tuh. Oke, sebentar ya. Mas, minumannya di mana? Semuanya ada di kulkas, es batunya juga. Oke. Lo Mary mana? Mary ada kok di luar ngumpul sama anak-anak. Hah? Tadi aku dengar suara aneh. Ah, kan aku udah bilang kalau malam-malam tuh jangan jauh-jauh dari villa. Enggak, aku penasaran aja. Udah pulang yuk. Yuk, Mer. Gantian. Biasa aja dong, gue kagak muda kali. Kamu udah ganti baju aja? Kamu ganti parfum ya? Wangi banget. Kenapa lu? Enggak, gua enggak kenapa-napa. Udah matang. Itu berdarah. Udah enggak kenapa-napa. Daging udah matang. Udah. Gua ke belakang dulu ya. Orang yang aneh. Bangunnya, Lily. Kamu ngompol ya semalam ya? Kok selimutnya basah kayak gini? Itu bukan ngompol, itu Arumi. Tadi malam, Arumi datang ke sini. Ingin bertemu dengan kakak. Kalau gitu,
Kok Lili gak bangunin kakak? Kakak tidur pulas. Lili gak berani bangunin kakak. Tapi tadi malam, Aumi sempat menghampiri kakak dan memegang bahu kakak. Sakit, Kak? Enggak kok. Kakak bersihin selimut kamu dulu ya. Rapi amat lo. Gua mau pergi bentar. Oh, yaudah. Gua pinjam mobil ya. No. No. No, tunggu no. Bilang kan cuma kamu yang boleh bawa mobil. Ya, Ras, sebelumnya aku minta maaf sama kamu. Tadi dia itu maksa sama aku. Dia ambil kuncinya di meja terus langsung pergi katanya cuma sebentar. Loh, Lili mana? Tadi bukannya dia ada di sini? Lili enggak tahu ya, kemana? Lili? Gak ada tuh. Oh iya, Rino kemana? Rino pergi ya tadi bawa mobil. Tapi jangan-jangan Lili dibawa sama Rino. Gak mungkin Rino gak bawa Lili. Buat apa coba dia bawa anak itu?
siapa orang-orang itu yang ngejar kamu? Jawab, Riri. Dan kenapa orang-orang itu ngejar kamu, Riri? Jawab! Riri, jawab! Siapa yang ngebenturin orang-orang itu ke mobil? Jawab, Riri, jawab! Siapa yang ngancurin gitar gua? Jawab! Jawab, Lili! Dan siapa perempuan yang menggigit bibir gua? Jawab! Jawab, Lili! Siapa Arumi yang kamu sebut-sebut itu? Siapa Arumi? Panggil dia sekarang. Panggil! Panggil, dipanggil! Arumi mau kalian semua mati. Lili, ambil tisu itu. Lili, ambil tisu itu. Ambil! Semua ngapain di sini? Dari mana kamu? Cari angin bentar. Kenapa? Ada masalah? Loh, kamu tahu kan? Aku kan gak pernah ngizinin kamu untuk bawa mobil aku. Rasti, aku cuma sebentar. Mobil lu juga gak lecet. Santai aja kali. Mana Lili? Aku mana tahu. Kamu minum lagi ya? Udah deh. Kamu gak usah kecampur. Lu semua kenapa sih? Lo semua lebih penting itu anak kecil dibanding gue. Gue teman lo sendiri. Kakak. Lili. Ini kotak tisunya. Rino. Luka di bibir kamu makin parah itu. Aku gak apa-apa, ngerti. Kamu kenapa sih sampai sekarang gak mau jelasin ke aku kenapa bisa luka kayak gitu? Ini tuh lukanya kalau nggak diobatin bisa makin parah, bisa infeksi. Aku nggak apa-apa. Ras, kamu punya obat luka atau antiseptik nggak? Buat? Ini luka Rino makin parah. Oh iya, kayaknya ada deh di kamar. Aku cek dulu ya. Oke. Mer, temenin dong. Ayo. Ya elah bro, manja amat. Siapa Ras? Mer, di kamar kamu ada yang foto-foto. Lili? Ya ampun! Kamera aku! Aduh, Mer, sabar ya, Mer ya. Biar aku omongin sama Lili. Yuk, sini yuk. Sini. Lili, ingat nasihat kakak ya. Kamu gak boleh mainin barang milik orang lain tanpa izin. Apalagi sampai ngerusakin kayak gitu. Bukan Lili yang mainin kak. Terus Arumi, kan cuma kamu yang ada di kamar itu. Kalau emang Arumi, kenapa Arumi ngelakuin itu? Karena Arumi suka barang-barang aneh kak.
barang-barang yang baru pertama kali dia lihat. Tapi Arumi gampang bosan. Kalau sudah bosan, dia bisa merusak apa saja. Kamera ini kan mahal. Aku baru beli lagi. Udah rusak. Tahun-tahun aku nabung. Masih hidup, Mer? Cuma kalau lensanya rusak. Kan lensanya yang mahal. Mer, kayaknya ada yang aneh di foto ini. Coba kamu lihat deh. Kayaknya Lili gak sendirian di ruangan ini. Kayak ada orang yang motoin Lili. Lihat deh hasilnya. Gak mungkin kan Lili ngambil selfie dari tempat tinggi. Iya juga sih. Sini juga gak ada tangga. Terus siapa dong orang yang sama Lili? Mer, lo ngerasa ada yang lewat gak sih? Mer! Apa tuh, Mer? Masuk, Mer. Sumpah, villa ini makin aneh aja deh. Iya, lo sadar gak sih? Kita tuh satu persatu tuh udah mulai diteror gak jelas. Gue tuh penasaran deh sama Arumi yang diomongin sama si Lili. Jangan-jangan Arumi itu... Hantu maksud kamu? Aku sih sebenarnya gak percaya sama gitu-gituan, Wit. Tapi setelah kita ngalamin kejadian-kejadian aneh, aku jadi mulai percaya. Wait. Setuju gak kalau misalnya kita cepet-cepet pergi dari sini? Stres tau gak sih lama-lama di sini? Ya lah, aku juga setuju banget kalau kita cepet-cepet pergi dari sini. Aku juga stres kali, Mer. Aku pikir tuh aku bakal bisa happy-happy di sini. Tapi nyatanya malah kayak gini. Rina sama Dika udah tidur belum ya? Kita omongin sekarang aja yuk. Aduh, besok aja deh, udah tidur kali. Males juga keluar kamar. Mer, kalau kamera, maaf banget ya. Pokoknya kamu cek deh rusaknya apa aja, ntar aku ganti semuanya. Nggak salah, Ras. Ini juga itu salahku kok. Aku yang lupa naruhnya di mana. Oke, aku janji deh, aku bakal ngawasin Lili lebih baik lagi. Jujur ya, aku tuh penasaran banget. Sebenarnya Lili tuh anak yang kayak gimana sih? Semalam, aku sama Mary udah ngecek kamera Mary. Kayaknya ada yang aneh nih. Gak mungkin kan kalau misalkan Lili motret dirinya sendiri. Aku khawatir deh, jangan-jangan Arumi yang Lili omongin selama itu benar-benar ada. Gue baru ingat, Lili pernah bilang sama gue, Arumi pengen kita semua mati. Jangan-jangan mereka lagi main. Mereka? Mereka siapa? Lili. Kak! Astaga! Ampun. Aduh, wait, sorry banget, sorry, aduh. Aaaaaah!
Ada apa nih? Guys, kita harus keluar dari sini sekarang juga. Tunggu dulu. Ikut dong. Dika, kamu ngapain sih? Hah? Lili mau kamu ngapain? Enggak, gue cuma ngetes. Nih. Sejak awal, aku udah curiga sama anak ini. Semua masalah kita pasti berhubungan sama anak ini. Mendingan kamu taruh pisau kamu. Kamu udah bikin kita semua takut. Ras, coba denger deh. Apa kata warga? Dia tuh anak setan. Dia bukan manusia. Dia sudah membantai warga kampung ini. Dan aku akan buktiin kalau setan itu gak berdarah. Sini tangannya. Lili! Puas kamu sekarang? Udah, kita semua beres. Kita semua pulang ke Jakarta hari ini. Tunggu dulu. Wait, lo pasti percaya sama gua. Mer, lo harus percaya. No. Lo harus percaya dong sama gua. Lo lihat kejadian semua ini dong. Dik, lo tahu gua gak suka sama anak kecil. Ya, tapi lo harus percaya sama gua. Tapi gua gak pernah nyakitin. No! Sakit. Sekarang kakak beres-beres dulu. Kita segera pergi dari sini ya. Lili ikut kakak. No, sorry no. Oke. Okay. Thank you. Segala lagi. Dik, kenapa mobilnya? Tahu nih mogok. Lu buka kapnya deh. Gua cek. Kenapa, Nok? Kok bisa begini, Nok? Lah. Kenapa mobilnya? Ras. Mobil kita ada yang rusakin, Ras. Jangan bilang kamu nuduh Lili yang rusakin. Terus gimana, Ras? Oh, aku coba tanya Mang Tatang ya. Mang Tatang? Mohon, Neng. Ini kan kita mau balik Jakarta. Mobilnya rusak. Kira-kira ada kayak tukang bengkel atau tukang servis yang bisa bantuin nggak ya sekarang? Mamang coba cariin ya, Neng. Paling oge biasa lagi bestok, Neng. Aduh, tapi pagi-pagi banget bisa ya? Insya Allah, Mamang usahain, Neng. Makasih ya. Sami-sami, Neng. Gimana, Ras? Bisa sih, tapi katanya besok pagi. Apa kita pulangnya besok pagi aja ya? Ya terus? Kita nginep lagi gitu? Hah? Ya, terpaksa. Sayang, dengerin bapak. Mama sama kakak di mana? Kamu nggak tahu? Yaudah kamu tunggu sini ya. Jangan kemana-mana ya sayang ya. Mama,
Kak Resti. Riri janji ikut dengan Arumi kalau Arumi tidak membunuh Kak Resti. Bonekanya buat Lili. Lili suka baunya, bau tubuh Kak Resti. Nanti kalau Lili rindu sama Kak Resti, Lili akan menciumnya.